Halo guys, jadi hari balik lagi di channel Rio Melby. Jadi hari ini gue mau cobain makan all you can eat di Pasar Baru Sakabe, namanya Sakabe Buffet, dan ini harganya 99.000. Jadi kayak gimana rasanya all you can eat-nya? Sebenarnya gue mau cobain bukan all you can eat-nya sih, all you can eat-nya gue pengen cobain juga. Tapi abis ini kita mau ke tempat es krim legend Indonesia, Jakarta. Jadi katanya ini es krim legend ini udah buka dari pas Belanda. Jadi kita mau cobain nanti, jadi kita sekarang mau makan dulu, belum makan dari pagi. Oke guys, langsung hajar gas. Oleh kanitnya 99.000 dan sekarang oleh Jonathan Demur. Oke, hajar gas bro. Cobain jamur. Cobain jamur nih guys. Coba teriyaki saus. Gua bilang cukup. Langsung ajar boy. Kita coba dagingnya sih. Mau pakai apa dulu? Ini ada cheese ya, bukan? Enggak ada. Bukan yang ini, yang biasa. Lembut. Ada asinnya. Enak sih, Jo. Iya. Coba kita os. Oke. Kita os. Makan dulu. Ini kayak agak jadi taste apa gitu ya? Tapi enak. Enak sih. Ini yang cheese, guys. Yang cheese, dalamnya cheese nih, yang kelipet ini. Cobain aja langsung bro. Cobain langsung. Akhirnya dapet. Ini juga. Tapi kurang berasa sih mozzarella nya. Kurang berasa mozzarella nya. Enak. Kubis. Makan bro. Enak. Hmm.
untuk 100.000 ya. Nah, kalian lihat masak ini. Ada cabai, ada bumbu cabai, pepper ya. Kita cobain dulu. Yuk. Enak. Kita lihat yang manis. Enak. Enak keras, lembut. Dagingnya segar. Boleh coba sih. Coba ini. Saus teriyaki manis campur saus ini. Makan bu. Oke lah, enak. Kayaknya enak nggak pakai saus sih. Kalau gue ya. Oke, gue tadi udah ke Ragusa dan gue udah pesen banana split. Ini isinya itu ada es krim coklat, es krim strawberry, sama es krim vanilla. Dan bawahnya tuh ada banananya, ada pisangnya, terus ada sedikit ada kacang, terus ditabur dengan apa ini? Tutti frutti dan juga ada coklatnya. Dia juga ada taburan kacangnya. Iya, kacang ada kacangnya, halus. Kacang halus. Nah, kita langsung cobain aja ya. Kita langsung cobain aja. Es krimnya, es krim dulu. Mantap. Langsung aja kita makan bro. Enak. Jadi rasanya gimana tuh? Ada rasa kacangnya, memang ini ada taburan kacangnya. Es krimnya manis. Dan gue belum coba pisangnya, kita coba dulu pisangnya. Pisangnya kita coba dulu. Oke, pisangnya. Pisangnya juga fresh, manis. Gue ini enak ya. Enak. Dengan harga 35.000 yang ini. Oh, 35.000. Yes. Oke. Ini 35.000. Yang itu adalah Ragusa. Ragusa. Cop Dimension. Cop Dimension. Atasnya itu apa? Atasnya itu yang rasa nugget, nugget dan bawahnya ada vanila. Betul. Pak, gue coba vanilanya dulu. Coba dulu vanilanya. Enak, cuma rasa es krimnya masih kalah sama kacangnya, kacangnya banyak. Kacangnya banyak, terus ada tutti frutti-nya juga banyak. Yang coklatnya, apakah coklatnya ini pahit? Biasanya coklat pahit kan ya? Iya. Oke, coklatnya manis. Es krim sini gak ada yang pahit. Manis semua, fresh semua. Enak, dan sekarang gue mau coba signature-nya. Itu adalah nugget. Nugget.
es krim ijo ini namanya nugget, ditaburin kayak rata-rata di sini semua dikasih kacang, tapi kalau yang nggak suka kacang bisa minta request tidak usah pakai kacangnya. Jadi gue mau coba langsung ini signature-nya kayak gimana, belum pernah coba nih es krim ijo. Yuk makan. Kayak gimana rasanya? Gak bisa jelas. Manis, terus ada sedikit pahitnya juga. Terus ini rasa yang baru pertama kali gue cobain deh ini. Ini warna hijaunya tuh bukan rasanya, bukan green tea loh soalnya. Bukan green tea, tapi enak juga. Bisa coba, tapi kalau yang nggak suka rasa kayak coba-cobain rasa es krim baru atau yang aneh-aneh ya lebih cocok tadi dapat pisang, dapat es krim 3 biji. Tapi ini menurut gua sih kalian boleh coba sih. Ini lumayan menarik rasanya. Dan harganya cuma berapa yuk? Segini cuma 20.000 guys. Murah, hitungannya banyak loh. Hitungannya banyak. Sampai bawah-bawah full. Enak sih. Sekarang gua mau coba yang satu lagi. Oke, sekarang gua mau coba ini yang nugget dengan bawahnya itu ada vanilanya. Apakah bisa seimbang rasanya, coba ya. Oke, langsung aja 2. Oke, mantap. Makan, bro. Menurut gue ini lebih seimbang. Jadi kalau kalian mungkin yang pengen coba es krim ijonya, terus tapi gak mau banyak-banyak, kalian bisa beli ini. Ini harganya cuma 20.000. Ini namanya Cop Dimension. Cop Dimension. Jadi kalian bisa coba ini. Menurut gue ini lebih imbang lah rasanya dibandingkan dengan kalau kalian pesen yang nuggetnya doang. Jadi kita langsung habisin dulu semuanya. Makan, bro. Oke, udah habis. Yang makan Jojo. Enak aja semuanya lu kira. Peter enggak mau makan karena tidak mau mengenang masa lalu. Enggak gitu. Iya. Ini total jadi semuanya itu 75.000, murah banget, menurut gua worth it sih. Banyak loh. Dan masih dipertahankan keenakannya dari sejak zaman dahulu. Oke, guys, thank you banget yang udah nonton hari ini. Jangan lupa kalian like, comment, and share, subscribe juga channel gua Rio Melby, dan follow juga Instagram gua @RioMelby dan Instagram teman-teman gua @JonathanJanuar23 dan @PeterMCL. Jangan lupa juga komen, tulis gua mau restoran mana lagi, sarannya depannya gimana lagi, jadi gua tahu harus ngapain dan makan di mana. Thank you so much for watching, see you in next video, bye bye.